sisik ular di sini? Mama? Ya Reno, ada apa? Mama, tadi aku lihat sisik ular bayang banget di sofa. Apa? Aneh, Maya. Padahal selama ini kan di rumah kita nggak pernah ada ular. Pasti itu sisiku yang rontok karena keadaanku semakin melemah. Apalagi malam ini malam bulan purnama. Sini, Ma. Ayo. Di mana? Kok nggak ada sisiknya? Bener, Ma. Tadi Reno lihat sendiri sisiknya ada di sini. Banyak banget. Dengar, Reno. Mungkin kamu hanya kelelahan. Kamu butuh istirahat. Dan itu cuma halusinasi kamu aja. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya. Yaudah, Ma. Itu adalah sisik ularku. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Ada di mana? Ibu cari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk menjaga sisik ini. Kamu tahu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tahu tentang identitas kita di sini. Terima kasih banyak, Essie. Berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Nadine. Nyak. Nadine. Nyak, Mbak Betu khawatir banget sama lu. Kok lu baru pulang sih? Nyak, tadi di kantor ada lembur temen Aye. Terus Aye ngebantuin. Oh, terus kenapa baru pulang jam segini? Aku berhasil ngikutin kamu, Nadine. Aku janji, aku akan bawa kamu dari mereka. Kan tadi Ayah udah bilang, lagi lembur. Iya, soalnya nyawa Babe tuh kepikiran banget sama lu. Ya. Maafinya, Ayah terpaksa bohong sama Nyak. Takutnya Nyak sama Babe malah kepikiran ntar kalau Ayah cerita. Tapi orang tua angkat kamu sangat menyayangi kamu. Aku gak mungkin misahin kamu dari mereka. Itu gak mungkin. Tapi kamu anakku, Nadine. Tapi aku akan coba untuk ambil hati kamu supaya kamu menerima kehadiran Papa. Nggak, tinggal lagi masak tahu, belum kelar. Iya. Nah, lu anterin ini pesanan Haji Sobirin ya. Iya, Beh. Nggak capek kan ini? Nggak. Cup. Lu kagak mau bawa tas ya? Jangan silu-silu aja lah, Cup. Anterin anak gue. Tuh, liat ntar di kepala. Ucup. Anterin. Iya, anterin. Iya. Awas, hati-hati. Jangan ngebut, nih banyak nih. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, jangan ngebut lu, bawa anak gue. Adik! Buruan! Masak tahu? Ya. Oh iya. Tasnya taruh yang bener tasnya. Iya. Eh, suara lu tuh kagak enak tau gak lu? Nih, kuping gua sakit dengerinnya. Lu ngapain datang kemari? Gua mau cari penyanyi lain. Cuk, berhenti. Cuk.
No. Maaf, Pak. Tiba-tiba penyanyinya sakit, jadi nggak bisa datang deh. Alasan doang lo sakit. Lah sakit mah nggak ada urusan sama tenggorokan. Bisa-bisa lo aja itu, mah. Ayah, mau bantuin ya. Kagak usah. Ntar bagaimana ini, Cang Manci kalau nyariin. Bentar. Elah, pakai jalan duluan. Ribet deh urusannya. Adin! Iyalah, kagak bisa nyanyi lu datang kemari. Lu main sulap di sini. Bang, ayah bisa nyanyi. Ayah boleh nyumbang lagu di sini ya. Lu siapa lu? Gua ngeliat penampilan lu aja gua ragu nih lu bisa nyanyi. Ngomong aja gagap lu nyanyi lagi. Lu ngapain lu bawa ini kemari? Udah ayo turun. Gagak. Kayak begini gua deh, yuk. Ayah mau bantuin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halalin aku dulu.